Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Syazwan bin Abdul Rahman, pereka di Pusat Sumber Pengajaran dan E-Pembelajaran UMP Siret. Ini adalah video tutorial pembangunan kursus UMP Massive Open Online Course MOOC di platform baru iaitu takyat.com. Tanpa membuang masa, mari kita terus pergi ke website takyat.com. Pergi ke Google dan type takyat.com. Dan klik takyat.com. Bagi anda yang pertama kali pergi ke website ini, anda perlu membuka akaun anda dengan klik create account di sini. Seterusnya, anda perlu mengisi nama, email serta password anda di sini untuk createkan akaun anda. Selepas selesai anda mengisikan semua detail yang diperlukan, anda perlu klik sign up. Dan anda sudah berjaya membuka akaun anda di takyat.com. Seterusnya, anda perlu pergi di button Academy di belah kanan website dan klik di button Academy di sini. Jadi ini adalah profil anda di takyat.com. Anda boleh mengisi detail-detail yang telah dipaparkan di sini. Bila-bila masa, jika anda mempunyai masa, anda perlu tekan back di sini dan pergi ke application dan klik become instructor untuk menjadi pembangun kursus MOOC UMP. Untuk personal information di sini, anda perlu memilih ERP, My Academy, Institutions, UMP Online serta masukkan email yang telah anda daftarkan sebentar tadi serta masukkan staff ID anda dan klik submit. Jadi anda telah selesai untuk apply menjadi instructor. Jadi anda perlu tunggu seketika sementara pihak Sirel akan approvekan permohonan anda untuk menjadi instructor. Ini adalah part 1 untuk video tutorial pembangunan kursus MOOC di takyatacademy.com. Jumpa lagi di video tutorial yang kedua untuk pembangunan dan step yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.